yang pertama tentu ucapan selamat ya kepada mereka ya, yang insya Allah di tanggal 15 nanti kita akan mengantar mereka 280 anak itu akan kita hantarkan untuk melanjutkan ke sekolah yang lebih tinggi. Ya, insya Allah, amin. Mereka bisa dapat sekolah yang diinginkan. Terus tentu yang kedua, kami dari pihak sekolah menitipkan supaya anak-anak bisa menjaga nama baik alma maternya, menjaga nama baik sekolah. Gitu. Seperti itu mungkin yang ingin kita sampaikan. Siswa. Untuk satu kelas ya, Bu? Seluruh. Seluruhnya 280 siswa. Insya Allah kita akan lepas mereka hari ini secara simbolis, tapi nanti di tanggal 15 secara keseluruhan serempak sekolah Cilegon. Bapak sebagai apa? Ya, kebetulan saya sebagai ketua panitia, ketua pelaksana tasyakuran. Jadi memang setelah pandemi 2 tahun tidak ada acara seperti ini kita baru mulai. Dengan siapa? Dengan Aliana Rohmah. Aliana Rohmah. Aliana Rohmah peserta di pelepasan hari ini ya, di kelas 9. Iya. Acaranya ini menurut Ade gimana? Acaranya itu seru banget, terus kayak berkesan. Karena alhamdulillah saya juga mendapat siswa berprestasi dalam akademik, mendapat juara ke-7. Pesan dan pesan terhadap SMP Negeri 3 selama sepasan ini? Selama sekolah di sini? Iya. Pesannya banyak sekali pengalaman yang bisa saya dapat di sekolahan ini. Terus juga bisa dapat banyak teman-teman yang seru, asik. Terus juga saya juga ikut beberapa organisasi juga. Jadi menurut saya itu merupakan sebuah pengalaman yang mungkin bisa dikenang untuk sehingga saya bisa nanti. Ada pesan nggak untuk guru Adik? Pesannya itu semoga kedepannya guru-gurunya itu semakin baik, semakin sayang sama murid-muridnya, terus semakin ngajarnya itu semakin lebih baik. Dan berprestasi.